last month. Raja di Circuit of the Americas, COTA, Marc Marquez kembali menunjukkan kemampuannya. Baby Alien merebut pole position di MotoGP Austin 2017. Dengan begitu, Marc akan start di depan Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Namun, Vinales yang akan memulai balap dari tempat kedua bisa jadi bakal membahayakan Marquez, sebab selisih di antara keduanya hanya 0,130 detik saja. Tentu ini akan mendebarkan mengingat Vinales juga tampil cukup bagus di latihan bebas dan tengah dalam semangat tinggi setelah menang di dua balapan awal musim ini. Di row kedua, ada Dani Pedrosa, Johan Zarco dan Jorge Lorenzo. Menarik melihat aksi yang akan diperlihatkan Lorenzo mengingat dia masih belum menampilkan kemampuan terbaiknya sejak berada di bawah payung Ducati.